Assalamualaikum Om Tel Lolet. Dan hari ini kita masih melanjutkan lagi petualangan setelah si Om berhasil mengalahkan bos terakhir sambil menunggu para mod-mod yang ini guys ya, creature-creature yang kayak Primavir dan segala macam. Soalnya rata-rata untuk sekarang modnya dia ngerilisnya satu-satu guys, kayak di depan tuh ada Terizi, terus ada yang warna-warni. Tapi mereka rata-rata ngeluarinnya baru satu-satu karena masih baru kali ya. Jadi ya sudahlah, kita masukin semua mod yang ada, nggak semua sih ya, beberapa mod-mod creature yang ada kita masukin. Dan target kita untuk berapa episode ke depan adalah pengen punya rumah di daerah Redwood supaya kita bisa bikin tree house ya. Kayaknya enak ada tree house di situ ya. By the way, saya dapat ini dari supply drop, apakah ada yang bisa saya pakai? Ya cuman sepatu doang. Ini gimana masangnya guys? Dapat 10 buat apa ini? Aduh, bikin berat-berat, gak perlu dulu ini, kita gak perlu dulu nih. Stone wall ya, paling satu doang itu ya. Yang lainnya berat guys. Oke, by the way sekarang kita udah level 120 ya. Karena kita sudah berhasil melakukan overseer. Yang kemarin kan gamma ya, betanya udah, alphanya juga udah. Tinggal menunggu kita ini guys. Ada explorer note juga. Kalau kalian lihat sebelah sini buat nge-scan. Nah, kita tahu letaknya ada di mana kalau kita ambil sampai berapa, saya lupa lagi semuanya buat nambahin level lagi ya tuh. 16.000 meter kah itu? Meter atau sentimeter ya? Entahlah ya. Meter, soalnya 16.000 meter kayaknya gila ya. Oke, ntar aja kita gitu ya. Belum saja itu guys. Ntar kalau udah ada dino baru lah ya. Dah, kita matiin dulu. Ya, ini bekas yang kemarin-kemarin masih ada. Siapa tahu ntar suatu saat kita perlu lagi ya. Nggak usah dihilangin ya. Nah, ini kan daerah Redwood nih. Kita pengennya daerah sini punya rumah. Yang penting ntar kita bisa bikin platform. Platformnya nah yang kayak gini-gini guys. Ini ada di level 33. Kita harusnya udah bisa ya. Cuman bahannya belum ada. Jadi kita bertahan hidup dulu di rumah 3x3 kita ya. Cuman saya yakin ini pasti tidak aman ya. Ada terror bird atau raptor. Atau yang aneh-aneh nih biasanya. Dan untuk sumber air di sini yang paling dekat kayaknya. Di sini dekat si imun guys. Paling dekat. Di situ aman. Atau dekat-dekat pinggir-pinggir sini kita cari yang ada pohon gedenya ya. Di pojok sini coba kita lihat deh. Saya pengen tahu di pojok sini ada apa ya. Kita cariin dulu. Apakah di situ ada sesuatu atau dekat air yang bisa kita bikin. Ayo lari om, lari. Waduh, ini jam berapa, masih pagi guys. Ke bawah nampak, waduh. Waduh, ada yang lompat-lompat, siapa itu? Perasaan saya tidak enak, Ini sambil ambilin beri-berian. Aduh, hampir jatuh. Bahaya guys, ke bawah situ. Di sini lehuga nih guys. Untuk sementara kita bisa bikin di sini nggak ya? Kayaknya sedikit aman. Kita sedikit aman. Bisa kita kasih tangga ke atas kalau mau. Tapi untuk airnya, oh di bawah situ yang ngeri nggak ya? Lumayan, lumayan juga. Tapi di belakang kita, yang penting ada ininya, redwoodnya dulu aja deh. Up, aduh. Tapi susah naik ya guys ya. Susah naik ini ya. Up. Sayangnya nggak ada fitur buat manjat gini. Nah, terlalu terjal guys buat kita aja untuk awal-awal, nggak ada dino soalnya. Masa saya harus parkour setiap mau ini ya? Oke, jangan di situ. Atau di gelondongan ini kita bisa masuk kah? Mana gelondongan? Wah, gede juga ya. Wah, di dalam sini kah guys? Kita bisa sembunyi. Tapi terlalu kecil ya rumah di gelondongan kayu gede gini. Menarik nih, gelap pula. Halo. Terlalu ini guys, terlalu apa? Tinggi-tinggi ininya, rumputnya, busnya kayaknya tidak cocok kita hidup di sini. Oke, kita cari yang lebih enak lagi ya. Yang lebih clear. Kalian pasti senengnya padang itu ya, padang rumput yang luas gitu ya. Terbentang gitu. Cuman kita jarang banget loh punya rumah di ini guys, Redu. Apalagi rumah pohon ya. Apa? Hei, coba Waduh, ini daerah salah ini, Sarko. Woi. Oke, salah jalan. Ide yang buruk terjadi di sini, guys. Sarko dan kawan-kawan ada di sini bersatu, teror bot kebayang guys. Ada teror bot, ada Sarko, Kaprosucu sekalian. Ide yang buruk sekali. Di sebelah situ udah bukan. Oh my god. Nyangkut. Ih, gini enggak berani lihat saya ke belakang, guys. Hampir. Itu yang tadi gelondongan yang gede. Ya bisa guys, sebelah situ udah bukan redwood, sini redwood. Tapi terlalu dekat rawa ya, terlalu bahaya guys, jangan deh. Kita menjauh dari rawa, tidak cocok buat kita. Aduh, jangan bilang ini ada piranha daerah sini, jangan ada piranha dulu, please. Saya cuma pengen berenang.
Ngeri. Ya sabar, sabar, sabar. Awal-awal memang susah sulit ya, nanti kita balas dendam. Kalau kita sudah punya dino yang aneh-aneh, kita balas dendam, guys. Ini saya ngambilin apa sih, by the way? Oh, fiber. Oh, tuh kayak ngambilin apa? Oh, di situ juga bisa ya, nih ya. Bus yang begini juga bisa ngambilin loh, guys. Udah, ambil aja semuanya. Kalau di seberang, sementara di seberang, ntar kalau udah punya bahan-bahannya, baru kita ke Redwood gitu, bisa juga gitu ya. Baru cari gitu. Atau setidaknya sampai kita dapat Pteranodon deh. Pteranodon kita pergi, kita bikin. Nah, baru cari tempatnya yang enakin gitu ya. Soalnya kalau kita langsung hidup di Redwood-nya, susah sulit ya dikejar-kejar. Dan gak ada tempat yang rata juga. Aduh, langsung berat dong. Ini kita bongkar aja nih, yang berat-berat nih. Nah. Gila, kaget. Masih ngejar ke saya, guys. Dari mana dia? Larinya dia secepat kilat. Oke, kita gocek, kita gocek. Wop, wop. Wah, parkour kita GG ya. Hop. Sok, bisa gak kamu? Oh, iya. Sabar, sabar, sabar. Itu ada T-Rex di depan. Kita harus ke situ kan? Di situ juga bahaya, guys. Oke, sabar, sabar. Ini kita hilangin dulu aja si waypointnya nih. Tipu-tipu kamu ya. Oke, langsung hidup. Set. Oh my God, pinter. Ya, bisa naik ke sini. Lah. Ini kalau kita punya arrow, udah kita timing tuh, guys. Kita pengennya ke sini nih. Kita coba susurin dulu ya sampai yang ketemu rada sepi gitu. Di sini terlalu brutal. Oke. Wup. Lari dari kenyataan. Lari-lari. Gotta go fast. Gotta go fast. Come on, come on, come on. Set, set, set. Yaudah, saya bisa bikin potion gak nih? Kayak ada healing potion. Setidaknya bikin potion healing lah. Yuk, bisa yuk. Wah, ada naga. Ada naga. Ada naga. Guys, saya melihat ada naga. Halnya dia tidak. Ada naga di situ. Oh, hilang. Hilang. Tuh, tuh, tuh. Oh my God. Bisa di timing gak ya? Mungkin daging ya? Ah, gak punya daging. Kita ada daging gak? Dapat sesuatu kah? Daging? Enggak ya. Ah, nasib, nasib. Sudah, kita cari lagi, kita cari lagi, guys. Hari yang enakan, yang enakan. Buat tinggal dulu aja, buat tinggal dulu sementara. Yang penting enggak, wah, enggak rusuh gimana, Maewi. Wah, siapa kabeh? Kaget apa itu? Dia lari-lari, guys. Ada Maewinya. Keren banget di sini. Nyebrang, nyebrang, nyebrang. Pernah saya ada nyebrang loh. Itu Redwood-nya. Gimana? Saya mau di sebelah mana nih? Yang penting aman dulu aja, kita aman dulu, penting aman, aman, aman. Oh, kita aman di sini lagi pada ribut. Raptor dan kawan-kawan lagi ribut. Wow, hajar bang, hajar bang. Aduh, sayangnya nggak bisa saya dapetin ya. Biarkan mereka ribut dulu, biarkan mereka ribut dulu. Eh, ada beaver dam sih, ada beaver, ada beaver. Sebentar, sebentar. Oke, kita coba nyebrang. Kita coba naik ke atas itu dulu ya. Oke, yang penting nggak jauh-jauh dulu, guys. Yang penting kita masih dekat Redwood. Wih, digin. Dingin. Mana-mana, hop. Ada suara apa sih itu, kayak suara dragon, entah suara apa ya? Mana nih pemiliknya? Mana ini pemiliknya ini? Saya ambilin lo ya. Terima kasih, semoga tidak ada marah. Yang suka tiba-tiba muncul gitu pas anjir, guys. Sudah kudagu tiba-tiba muncul ya. Lari. Wah, tak penjara, kenapa enggak jadi gini? Kita ke arah sini dulu, guys. Iya, lari. Tolong. Tolong. Ah, daerah sini apakah aman? Oh, tidak. Saya melihat ada raptor di situ. Tidak aman. Saya kira ada piomnya bakalan aman. Tidak aman, guys. Tidak aman, guys. Oke, oke, oke. Sabar dulu. Steam berry-nya habis. Oi. Saya mau bertahan di sini. Apakah aman? Tidak juga, guys. Ini terlalu lebar, oi. Dengan... Ah! Si beaver yang tadi marah, oi. Maaf, masih marah dia. Rumahnya dihancurin. Eh, kenapa marah ke saya? Kita berjalan aja. Oke, kita berlindung di ini sini aja, guys. Di Calico, di Calico. Wow, 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 wow. Saya salah apa, Mas? Saya salah apa, Mas? Berenang aja, berenang, berenang, berenang. Berenang, berenang di bawah, berenang di bawah. Jangan ganggu saya, please. Alah, dilempar eh juga sampai cari. Wah, si beaver dia datang, guys. Bersama temannya, buset, dibully saya, guys. Wah, mati langsung kena slow. Kena eh langsung slow. Oke, lagi, lagi, lagi. Ampun, maaf, kasar, maaf, 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 saya tidak ada niatan. Wah, terbully, guys. Cepetan, alah. Di udara diserang, di air diserang, di darat diserang. Tidak! Yuk, bisa yuk, bisa yuk. Kita bangkit, kita bangkit. Aduh, garuk-garuk dulu, garuk-garuk dulu. Oke, kita mati di sana. Apakah kita perlu ambil lagi barang-barang kita? Kayaknya belum punya apa-apa ya, percuma kita kesitu. Ayolah, kasih saya sesuatu. Saya pengen dekat-dekat sana. Tantangannya ya. Oke, kita dekatin. Kita ada di mana sekarang?
kayak posisi kita di bawah ke atas terus. Waduh, lewat hutan lagi nih. Apakah di sini baik-baik saja saya lewat hutan-hutan begini? Semoga baik-baik saja. Wah, di sini aman tentram damai, guys. Seriusan, di sini aman tentram damai. Dekat air dan juga dekat, oh enggak, masih terlalu jauh dengan Redwood ya. Kayak kita deketin lagi deh. Sampai dekat banget. Enggak dekat-dekat banget, yang penting enggak diganggu sama raptor deh. Atau yang brutal-brutal lainnya. Ya daerah sini aman nih. Kita bisa bernapas lega, guys. Bentar, kalau rada-rada ke bawah aman ya. Ya kita bikin dulu tempat healing kita. Ayo lari. Oke, lanjut. Coba ya. Oke, kita sudah dekat-dekat. Nah, ini area-area bahaya nih. Sudah dekat-dekat sini pasti bahaya nih. Saya mau lompat pasti mati ya. Lah ada air kan di bawah yang bisa saya lompatin? Harus muter ini, guys. Buset. Oke, kita rada-rada ke bawah deh. Tapi ya di sini aman ya, aman ya. Enggak ada satu dino pun yang bakal ganggu kita di sini. Wah, tenangnya lihat. Ini yang kalian inginkan kan? Tapi lihat rumputnya tinggi banget ya, guys. Harus dinaikin lagi kalau mau ya tempatnya. Cuman jauh dari air ya. Op, kita rada ke bawah. Oke, kita ke bawah lagi. Kita mendekati situ saja. Bambu dapat apa sih bambu? Kayak healingnya kita bikin lagi. 5 boleh lah, 5 boleh lah. Be careful. Aman. Oke, kita ke bawah lagi. Nah, di depan kita redwood nih, guys. Berarti kita bikin sekitar sini aja ya. Sampai kita punya bahan. Waduh, ngeri. Di bawah udah ngeri masalahnya, by the way. Coba kita lihat pinggir-pinggirnya. Gak berani. Ah, suara rawa-rawa ini. Tempat atau daerah berbahaya ya. Very, very dangerous. Pantesan tidak ada yang tinggal di sini ya. Di sana doa semuanya, guys, yang rusuh-rusuh. Di sini tidak ada yang tinggal. Kita hanya bisa lihat pemandangan Kodok dan kawan-kawan lompat-lompat. Ada Sarko kah? Kodok doang di sini, guys. Cuma ntar kita rebot timingnya ya. Oke, saya masih berusaha mendekat. Eh, ada Cetina. Halo Cetina. Oke, semakin mendekat kelas death kita. Waduh. Apakah sini sudah bahaya? Ada parrot ini ya? Oh, ada parrot, guys. Makanannya apa ya parrot ini, guys ya? Apakah berry-berryan kah? Berry-berryan mungkin. Entahlah. Sini parrot. Saya timing. Woi. Parrot. Kam. Yes, setidaknya kita punya teman, guys. Perkenalkan ya teman kita si parrot. Oh my god. Coba dia bisa kita ride ya. Waduh, beautiful. Udah, yang penting ada teman aja. Walelele, Titan buat lari. Di sini lumayan enggak, guys. Tidak aman. Mana ada Titan bawa kita ngomong aman, tidak. Tentu tidak. Banyak, eh. Ada si ular-ular berbahaya. Parrotnya keren-keren, guys ya. Bisa lagi dong. Ah, apa itu? Buset, hewan apa tuh, guys? Sembaru lihat. Parrotku. Kam. Malah berantem loh, guys, parrot itu. Di sini enak nih, terbuka. Ada dragon. Dragon coba kita kasih makan berry-berryan. Kayaknya nggak mau deh. Oh, bukan, guys. Raw meat. Ya, nggak punya raw meat. Kalau ada bisa kita bungkus itu, guys. Awal yang nikmat nih. Kita tinggal mencari. Kita bikin dulu ya. Hatchet dan kawan-kawan kita bikin. Sama pickaxe, bukan metal, pickaxe-nya mana ya? Stone pick nih, stone pick-nya udah ada. Cloth, baju lah. Si Om kedinginan nih. Oke. Yang penting kita bisa satset dulu, guys. Ayo dong, bisa dibikin gak? Touch, oke. Okay. Ini bisa, oke. Okay. Oh my god, kaget. Si dragon bisa nih, guys, kalau kita dapat bangke aja, bangke apapun lah. Bisa kita sih, katanya stone-nya ada nih. Ayo dong. Bikinnya lama kali nih. Nah, udah. Jangan ganggu, please. Awas salah mukul. Udah, sorry. Salah mukul. No. Saya tidak ada niat. Damai. Oke. Okay. Di depan. Ada siapa di situ? Oke. Okay. Sudah dapat satu, guys. Nice. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita ambil dulu ini ya, jebret. Hatchetnya kita bikin satu. Uy. Damai. Kenapa kalian ada di sini semua sih? Waduh. Ada giganto, guys. Lihat. Wow. GG juga giganto ya. Leh uga tuh, guys. Kayak mayat mati, please. Biarkan jadi milik saya. Kita bikin spear kali, guys. Di sini lumayan nih, aman. Sedikit aman nih. Selama tidak ada teror bird ya. Oke, kita pelajari dulu spear. Reusable aja, nice. Kita bikin satu. Satu saja cukup ya, buat reusable. Mana, yuk, kasih saya satu bangkai.
buat ini guys, buat ntar timing si rumbitnya kita ambil ya. Di situ lagi rusuh, ada mati nih. Saya mendengar ada, ada mati nih, ini mati kah? Oh mati kah? Bisa guys. Oh kena racun ini nih lah. Dapatkah kita? Oh dapat. Yes. Kita dapat. Oke kita cari ya. Tadi namanya siapa sih dragon guys? Yang dragon namanya apa ya? Gak apa-apa level kecil juga, yang penting kita bisa naik dragon. Aduh hilang, Oh itu kah? Di depan kah? Sebentar kita cek dulu guys. Saya melihat kayak ada yang terbang. Oh iya di depan nih. Lah, jangan pergi dulu please, jangan pergi dulu. A surprise! Wow, well picked ya, let's go. Sabar. Bisa langsung naik? Oh bisa langsung naik guys. Hoki macam apa ini? Oh my god. Coba klik kiri, klik kanan, ada C. Oh kadang welping dia gak punya jurus ya, cuman peret. Peret gue, kemana dia? Oh my god. Peret. Dia menemani kita. Ayo peret kita pergi. Ini. Damage-nya berapa by the way? 100 doang. Ini anak naga ini guys ya. Anak naga kan dia. Oke kita ya apa tuh terbang. Itu parrot apa guys terbang. Wow. Marah kah dia? Marah sama kita kah? Mau ngadu dulu di atas boleh. Ngadu dulu. Damage. Darah. Speednya udah lebih dari cukup lah ya. Ini ada parrot yang marah. Kenapa marah sama saya ya? Saya gak salah apa-apa loh. Atau karena temennya dibully dari sama kita. Iya kayaknya temennya dibully sama kita dia marah tuh. Kok tan bawa sini. Saya berani sekarang. Hah? Mau apa kamu? dapat guys. Let's go. Woohoo! Enak nih. Tapi ininya kecil-kecil ya. Kita tadi dapatnya level berapa sih guys? Aduh staminanya jelek, weightnya juga jelek. Ya setidaknya damage-nya dulu lah ya. Oh my god, jangan sampai hilang nih guys. Apakah udah ada tracker? Coba kita cek guys ya. Oh nih udah ada dino tracker, butuh cooked prime meat. Dino tracker, tapi kita perlu remote-nya juga kan. Remote-nya mahal gak ini? Pasti ingot kristal, wah lumayan mahal. Kristalnya bisa lah. Kristalnya bisa bakar-bakar sama pasti ya. Oke kalau gitu kita cari yang gede-gede yang bisa kita hajar. Nah diplo aja deh, buat dagingnya ya. Darahmu berapa bang? Kita bikin biakugan dulu aja lah ya. Guys kita bikin biakugan ya. Kuat juga dia guys. Buset darahmu berapa sih? Sayangnya dia gak bisa mundur kayak tapet jarak guys. Kalau dia bisa mundur kayak tapet jarak lebih enak ya. Nah jangan dibawa ntar kita diinjek lagi sama dia. Kawan jangan sampai diambil sama yang lain nih. Sudah berdarah-darah. Terus. Diplo hampir kau. Oke. Ya, sudah jadi. Ayo lo, mau apa lo? Mau gimana kamu? Gak bisa pukul saya ya? Kita di mana guys? Oh, let's go, dapat 40 guys. Oke, nice. Wait. Oke, staminanya habis, Lepas dulu. Ini apa kali ada? Ini. Wah, ada sebut-sebut nakal. Boleh sebut-sebut nakal kita butuh, guys. Kebetulan saya butuh buat paste-pastean. Serahkan padaku untuk paste-pastean. Ada yang kecilnya, diplonya kawai. Kasian, guys, kasian. Oh my god, ada rock drake. Guys, ada rock drake di sini, guys. Ngeri, gede. Rock drake, kasian, oi. Emaknya udah enggak ada mau kita timing tapi nanti dulu. Oke aman guys ya. Ada telur siapa ini by the way? Guys. Punya siapa ini? Telur posto. Bungkus aja. Enggak ada pemilik ya. Kabur. Ada telur posto guys. Bisa kita bikin enggak? Bisa kita. Mana ini tadi? Oh ini. Mayat kita guys, mayat kita ada di sini. Masih ada enggak atau udah enggak ada? Sudah hilang enggak? Aman tidak nih? Perasaan saya tidak enak nih. Ada, digigit langsung saya. Kurang ajar kali ada. Berani-beraninya ya.
Turun. Aduh. Parkir. Dia cuma mau ngambil tas saya doang. Aman. Cepetan. La. Ambil semua. Lumayan. Dia. Wah. Dibully, guys. Oh my god. Dibully sama Raptor dan kawan-kawan. Mampukah si Waping kita, guys? Aduh, sial banget. Kamir. Kita tarik ke sini, guys. Kamu baik-baik saja, kah? Uset. Makanya parkirnya benar. Iya. Geri. Memang daerah bahaya ya. Darah samain dulu deh. Hampir kamu mati kan? Makanya jangan kemana-mana. Ini aja saya masih bingung nih mau bikin rumahnya di mana, guys. Demi ke Redwood loh tadinya. Cuman ini benar-benar tidak aman ya hidup kita ya. Sementara random dulu aja lah ya, di mana dulu lah. Sampai saya ada bahan-bahan nih. Waduh. Mau kita kasih tracker juga kan, guys ya? Wah, kabut turun dong. Saya mau parkir di atas dengan harapan bisa bikin sesuatu. Kalau fognya dihilangin. Nah, ini dihilangin, guys. Tapi intinya tetap ada, awannya ada ya. Mending dihilangin, mending diadain, guys. Nah, ini ada nih. Ini lebih realistis ya. Cuman kalau fognya dihilangin ya, salah satu fiturnya hilang gitu. Oke, sebentar. Kita cari lagi. Oh, bagaimana kalau kita di dalam sini ada air, guys. Di dalam sini ada air. Nah, kita ketemu lagi, guys. Setelah kita selalu deket-deket ini danau-danau ya, ada lagi di sini ternyata. Tapi sana ada gunung, kita ambil biakugan dulu ya. Kita bikin biakugan dulu, guys. Biar lebih enak. Apa ini? Warna-warni keren banget ya. Oh my god. Damn, apa itu, guys? Keren banget. Sebentar. Kita bikin spyglass dulu ya, spyglass. Kayak di depan kita ada gunung, harusnya sih ada kristal dan kawan-kawan di sini. Sekalian kita ambil metal ya. Kayak metalnya ada. Metal ada aja, Bu. Ya, metal buat ntar bikin, buat bakar-bakar juga. Terus kita ambil 50 cukup loh. Bentar, pertanyaannya kristalnya di mana? Kita hanya butuh buat biakugan doang lah. Terus, oh, kita bikin bag juga, guys. Bag. Stone kita buang dulu, stone dan kayu ntar kita buang ya. Ini nih ada si posto. Aduh, sial banget sih, kenapa harus ada fog sih? Gak bisa lihat apa-apa. Fognya hilangin dulu. Twing. Nah, sekarang bisa lihat apa-apa ya. Benar-benar OP nih si fognya berarti. Oh, ini di kristal, ada kristal, guys. Aman kah saya turun di sini? Kayaknya aman. Stop, kok sembunyi-sembunyi begini sih kristal-kristal, halo? Kalian ngapain sembunyi-sembunyi nih? Eh, bungkus semuanya, bang. Ah, yang benar, up. Nah, dua, baru dapat dua doang. Empat, oke. Semua yang ada kita ambil aja. Semua yang ada kita ambil. Dapat yang biru-biru apaan tuh tadi? Masih ada kan? Masih ada. Oke, beri-beriannya tetap dapat ya. Mushroom tetap dapat. Ya, kita pakai sepatu yang ada dulu aja, guys. Kita sambil nyari supply drop nih, mana nggak ada ya? Oke, spyglassnya kita bikin. Mumpung aman, kita bikin yang skinnya aja ya. Kita bikin yang skinnya, guys. Metal ingot 2. Ah! Tetap butuh metal ingot 2, guys. Kita harus bakar-bakar dulu kalau begitu. Kita bakar-bakar dulu. Yuk, kita di atas ini aman soalnya jadi. Cuman kita cari yang sedikit rata lah. Sedikit rata lah, di sini amanan. Oke, ini kita dikelilingi sama ini ya, Redwood ya. Harusnya di sini kita bisa di untuk sementara tinggal di sini. Mantap nih. Tapi ini resource takutnya nggak muncul lagi, guys, kalau kita bikin sekitar sini. Nah, ini kita ratain. Nah, ini kita ratakan. Nah, sekitar sini aja lah. Udah paling bener nih, 4G, 4G. Kayak kita bikin 4G. 4G biasa ya. Yuk, bikin forge biasa, please. Kayak butuh apa? Hide sama flint. Hide. Kamu ada hide kan? Oke, coba. Bisa pakai fitur ini ngambil kayak S plus. Kita begini, terus kita bikin gitu. Di sini pencet, sini kan bisa ya. Kok ini tidak berlaku, guys? What happened? Harus diaktifkan dulu kah ini fitur ininya, S plus ya? Atau kita bikin dulu nih, QOL plus ya. Coba ya, QOL. Kita bikin satu, saya pengen tahu nih. Belum tahu, guys, ntar kita cari tahu ya. Supaya bisa pakai fitur ini nih. Yang si pulurnya di sini dia ngebug. Jadi udah lah, oke, tinggal hide-nya doang. Tapi untuk sekarang, easy, jebret. Langsung aja, forge. Ah, di atas gunung ternyata aman, tenteram, damai, guys.
Untung dapat si naga. Oke, dia bisa dimanapun kah? Tidak bisa. Berarti kita harus bikin foundationnya ya. Foundation. Oke, kita bikin saja di sini. Foundation. Touch. Oh, sayang mahal-mahal. Ntar kita pengen bikinnya di sana ya. Di pohon besar. Foundation. Yes. Satu, dua, dua, empat deh. Kurang apa lagi nih? Kurang wood touch. Kurang touch. Ya, apakah di sini bisa kita gebuk-gebuk? Sebelah sini, sebelah sini. Cikit. Si parrot kita masih setia, guys. Terus, om. Sikat. Oke. Tampaknya sudah. Foundation. Foundation. Satu, dua. Udah. Udah cukup. Ini kita hancurin ya. Ini dia tidak mengandung apa-apa. Kita hancurkan saja. Ini pasti ntar si yang metal ini nggak akan muncul lagi, guys. Sekitar kita. Bakalan musnah selamanya. Kecuali ntar kita hancurin rumah kita. Kita pindah. Nah, baru. Bakalan muncul lagi dari jobu. Wah, lapar saya, bang. Oke, oke, oke. Kita bikin. Sabar ya, foundationnya dulu kita bikin. Set. Nah, ini bisa. Sini. Awas. Ini gak ada makanan kah? Tadi saya ngambil apapun gitu. Dapat makanan sih gak sih? Sama sekali tidak. Harus kita belanja ntar gitu ya. Mana lagi ini? Langsung ke atas. Nice. Langsung saja kita bikin, guys. Jebret metal dan kawan-kawannya. Oke, wood dan kawan-kawannya. Bakar. Nice. Fire. Kita butuh touch sama wood. Touch woodnya minta aja di sini. Touch wood. Oke, kita bikin fire. Bikin satu aja, guys ya. Udah mau malam aja nih, tapi bagus kalau malam ntar kita berburu supply drop ya. Kok saya tidak melihat ada satu pun supply drop pada kemana ya hari ini ya? Satu pun nggak ada loh, guys. Biasanya terlihat. Oke, meet. Welping minta meet satu dong. Nah, yang ini boleh. Sama yang matangnya juga boleh. Set. Oh, sini nih nggak kelihatan, lupa. Nah, nyalain yuk. Oke. Kita amankan dulu kehidupan kita. Coba fog. Ah, fognya udah turun nih, udah aman, guys. Udah dinyalain nih. Oke, makan please. Lama kali si Mit. Nah, ini dia. Terima kasih. Kita tadi butuh 10 ya. Ini bisa nih, guys. Coba kita drop. Aman nggak? Coba kita lihat health-nya. Egg incubation-nya turun. Oh. Kita bakal punya posto sucus. Apa coba posto sucus? Tapi dia harus ngambil ini ya. Mungkin nggak bisa langsung timing seperti biasa dia. Untungnya lagi rusuh tadi. Kita bisa nyopet. Kalau enggak, entahlah apa yang terjadi dan kita. Ya sudah 4. Oke, kita. Ada suara apa? Serem banget, guys. Serigala. Box. Oke. Box. Ice box, bukan. QL plus. Saya penasaran. Kita bikin aja ya yang dari QL. Box. Kayak butuh wood 25. Baiklah, kita ambil yang di sini saja woodnya. Stu 2. Nah, ini kita ambilin 200, boleh. Tambah lagi 500 kan, Kang. 500. Oke, cukup. Lari. Au. Hop. Oke, kita coba kita bikin di sini satu. Hop. Box QL, apa bedanya dengan yang press G to disable snapping. Oke, set. Katanya nge-snap, kok tidak nge-snap nih? Tipu-tipu doang. Kita bikin di pojok sini aja deh. Nah, kita akhirnya tidak berat ya. Boxnya sih biasa aja. Tidak ada yang spesial. Apakah kita bisa narik-narik gitu, guys, dari situ? Belum ya, ini fungsi ininya belum jalan. Guys, posisinya, guys. Let's go, posto cucus. Sini. Posto cucus. Ini kita matiin dulu. Mati, kebakar. Mau dimatiin apinya, kebakar. Rest in peace, posto sucus. Belum berkembang, udah meninggoy. Oh my god. Setidaknya dagingnya enak lah ya. Dagingnya bisa saya makan. Ah, sial banget, sial. Mimpi apa kita semalam coba, ah. Nasib, guys, ini namanya nasib ya. Oke, kita bikin lagi. Fiber. Udah fiber, bang. Ah, aja ada sih. Hidup gini-gini amat. Coba kita ambil. Set. Nah, bisa di-stack di atasnya gak? Oh, nice. Sampingnya bisa, mantap.
Ya sisa-sisanya di sini aja. Makanannya dulu, makanan kita mana makanan kita? Oke, aman. Ininya kita. Aduh, kok nggak bisa? Kok nggak bisa? Awasin dulu. Ini kita masih mau masak, Bang. Ah. Jajah ada. Nah, terus supply drop, guys. Supply drop. Mana-mana satu-satu aja. Ah, ada tuh baru kelihatan sekarang. Oh, kita pengen weightnya jelek banget di sini ya. Yang biru lah setidak aja. Nah, kasih kita yang biru-biru dulu. Karena tidak ada yang ungu atau yang kuning. Nah, terang sekali. Aman kah? Udah pada tidur kah dino-dinonya? Semoga pada tidur ya. Ini ada pteranodon. Upgrade guys. Makanan buat timing. Mantap. Terima kasih. Langsung upgrade ini kita. Jebret. Apa yang berat-berat ntar kita simpen aja lah ya. Oke. Okay. Mana lagi? Saatnya kita berburu. Ini ada biru lagi, biru. Yang kuningnya mana? Yang kuningnya. Apa ya? Kayaknya global buff. Ada global buff apaan tuh ya? Entahlah guys. Ya sebelah sini. Ungu ini biru nih. Biru set. Oke, okay, kalian sup. Lalu yang begini berguna. Pistol kita jarang pakai, tapi bisa kalau dihancurin bisa, boleh lah ya. Siapa tahu berguna. Bahan-bahan dasarnya bakal berguna buat kita, guys. Wah, tumben si Titannya biasanya lagi di langit ya. Udah turun aja dia, guys ya. Udah enggak ada, jangan terlalu jauh, guys, jangan terlalu jauh dah. Eh, sebentar, ada yang biru-biru lagi. Udah turun kah? Belum turun. Sekira sudah turun, guys. Set. Oke. Kita harus mencari-cari lagi nih. Simpen dulu barang-barang. Lumayan. Yuk, target kita adalah bikin platform nih guys ya. Cuman paste-pastuannya masih kurang. Sama metal ingotnya juga kita masih harus cari. Oke, paste-pastuannya mortar kita bikin deh. Mortarnya ada si AA dulu deh, boleh lah AA, boleh lah ya. Workbench, height, dan wood. Oke, okay. Okay, sekarang masih manual dulu. Height dan wood. Kita bikin satu, simpen lagi. Kita tunggu. Waduh, lumayan besar. Kita di pojokan aja dah. Nah, mortarnya please. Kita bikin height dan stone. Oke, kita ambil dulu height dan stone. Ini silakan. Mortar bikin satu dulu aja ya. Satu. Dah. Oh, sedikit bisa di atas kan? Gak bisa. Begini gak bisa. Pinggirnya boleh lah, pinggir sini boleh lah. Nah, ada 4 biji loh gitu guys. Kita butuh paste-pastean sebanyak mungkin guys. Paste, oke, harus pelajari dulu. Paste-pastean, citin, keratin, stone. Wah, kita harus belanja nih guys ya, citin, keratin ya. Citin, wah serigalanya ngamuk eh. Citin, keratin, wah gak ada di sini guys. Citin, nah, keratin. Kita harus kerja lembur nih. Dan stone, salah stone harusnya kita punya banyak nih stone. Gak ada. Kita cari trilobite dan kawan-kawan lah ya. Trilobite apakah sekitar saya ada yang terdekat? Trilobite sebelah sini guys. Sebelah sini. Tapi terlalu jauh ke ininya ya. Ke daratannya tapi gak apa-apa. Yuk kita berangkat yuk. Wih. Wah dia di bawah banget guys. Gak akan kuat kita. Kalau enggak kura-kura aja dah karbo dah. Kalau di bawah ngekillnya kita susah kita. Kamu. Ayolah rada sinian dikit lah. Kenapa sih harus di dalam situ? Parkir. Hit. Wow, gelap sekali. Jadi lo baik. Sikat bang. Ya ini aja kuat banget guys. Nah, lumayan. Lumayan, ambil yang banyak. Udah kah ini? Udah kah, kok gak ngilang ya? Ngebug kah itu? Iya, mau kemana? Ini daerah saya, bang. Sabar. Pasif aja, pasif. Ya, diambil sama dia kan? Well, Pink, come here. Rusuh. Wih, sini dulu. Cekit. Balikin. Oh, 400 guys, aman. Atau dia yang harus ngambil? 400 total aja tadi ya. Kayak mana lagi trilobite-nya. Sisa-sisanya pada kemana guys? Pada lari kemana dia? Oh ini. Halo. Kalau tusuk-tusuk cuman kecil banget temennya. Jam kita cuman 20-an guys. Lempar udah paling bener ya.
Serahkan. 200. Dapat yang level besar. Sini. Terus mati please. Leh uga sih terlalu bad deh. Gak dapat dong. Wah, sial banget kita, guys. Gak dapat. Kadang-kadang suka ngebug loh. Wah, rugi. Nah, harus diputerin dulu ya. Yang ini juga mungkin harus diputerin dulu nih, takutnya ngebug nih. Enggak ya, beneran ngebug itu. Aduh. Ya, kita ilangin dulu. Trilobite lagi. Sampai 1000 lah. Langsung yang terdekat. Oke. Simpen dulu guys ke dia, guys. Udah berapa nih? 1034. Sedangkan kita bikin paste-pastean butuh berapa? Butuh 4 satu paste. Sedangkan pengen bikin platform butuh berapa? Paste 600. 2400 guys. Butuh 2400. Kayak 50% lagi. Nah, ini yang saya suka nih, nggak terlalu dalam. Hello guys, ada banyak di sini. Come here. Kita tetap nggak bisa, ayo. Biar dia lari ke sana, lari sana. Iya, larinya tetap ke sini. Woi, kalem. Wow. Sorry. Ini kurang aja. Berani-beraninya dia guys. Oke, trilobite-nya ada 5 ya. Jadi kehilangan kan? Jadi pada lari kan? Ah. Bener-bener. Kita perlu Spino dan kawan-kawan di sini, guys. Mau enggak mau kita tetap harus berburu di sini dulu ya. Yuk, kita hilangkan dulu ininya. Kenapa dia goyang-goyang begitu? Ayo loh. Rata-rata 4 hit dia ya. Oke. Okay. Nice, dapat 200 banyak. Terima kasih. Napas dulu. Yuk. Mana-mana, ada sembunyi-sembunyi dekat karang. Mereka pinter ya, nyamar kamu ya. Untung mereka tidak nyerang balik. Let's go guys. Mana lagi? Eits, saya bisa lihat. Disangkanya kamu gak kelihatan apa? Yo, bobos guys. Oke, mana lagi, ada lagi ya? Sudah ya, sudah aman guys di sini. Tidak ada yang kabur kah? Wah, ada nih, ada satu di satu. Iya loh. Mau kemana? Jangan lari, please. Udah, mati. Aman. Bagus. Ya, ngebug lagi nih. Harus dari mana nih saya ngambilnya nih? Guys, ngebug guys. Atau pakai ini ngambilnya? Suka ngebug gitu nih anak ambil tuh. Saya tidak tahu penyebabnya apa. Tapi mungkin kita berhasil. Oke. Oke, kita hitung. Apakah sudah 2400 atau belum nih? Hujan guys, hujan. 2000 kurang 400 ya, kurang 400. Oke, kita refresh lagi. Trilobite. Di sini terlalu dalam, setidaknya di sini ada satu sebelah kanan kita. Nah. Set, come here. Lari kemana kamu, trilobite? Nah. Ayo lo, namamu ada di sini. Lari kemana? Yo, ngebug lagi guys, seperti biasa guys. Yaudah pakai ini. Ngebug harus dari belakang ya. Gimana ceritanya sih? Ini rugi nih, lumayan soalnya guys, 200 kalau ngambil ya. Nah. Guys, ini aman. Satu lagi di pojok situ, di pojok. Tapi ini nyala-nyala guys ya, by the way ya. Keren juga loh, nyala-nyala loh. Dia ada di sekitar sini. Mari kita cari. Wah, teman-temanmu mana, ha? Serahkan teman-temanmu. Oke. Oleh, teman-temannya ternyata dia. Wah, ini bahaya guys, bisa diambil sama mereka guys. Trilobite ya. Ini harus kita ambil guys. Daripada diambil kan, rugi bandar ya, dapatnya dikit doang ah. Gara-gara mereka, mana-mana, dua, dikit lagi. 100 lagi, oke kita refresh. Yang terdekat please, di belakang aja, nah ini aja. Boleh. Parkir di sini, 1, 2, 3, oke. Easy harusnya. Ini, langsung gigit. Whelping. Auto mati, wah hilang guys.
Mental kemana dia? Ini. Gila, mentalnya jauh banget. Dingin. Ya, ngebug lagi. Ada. 2400 kah? Welping. Turun ya, turun nak. Turun. Wow. 2600, let's go. Udah. Udah aman. Kita cek lagi, guys. Platform 2600 ya udah. Meta ingot. Berarti dunia permetalan ya. Setidaknya kita harus... Metalnya banyak. Cuman peralatannya kita nggak ada nih. Ya, sekarang kita pulang dulu. Home kita mana, home? Om, sambil pulang sambil cari yang biru-biru, ungu atau kuning, tapi rata-rata hijau semua daerah kita ya. Ada. Nah, silau sekali nih. Tapi ini bahaya enggak ya daerah sini ya? Saya yakin daerah bahaya nih. Udah turun, baru mau turun ternyata. Pas banget pas hujan lagi. Ayo Bang, cepetan turun. Oke. Terima kasih. Go. Op. Kasih toilet dong. Bayar lah buat nongkrong di rumah ya. Ya sekarang kita pulang dulu. Kita bikin smithy guys, buat pickaxe ya, supaya kita bisa jadikan ambil para metal-metal ya, kita bakar. Terus. Mana rumah kita teh? Kita sini kah? Mana sih rumah kitanya guys? Atas lagi kah? Kurang atas kah kita? Sini ya. Sebentar, rumah kita yang mana ya by the way? Oh ini. Nah, ini yang gak bener nih. Kita ganti nih, home yang bener ya. Oke, sabar. Barang-barangnya mana sih nih? Ambil semua kecuali daging, kasihan lah. Kita kasih buat dia aja guys. Okay. Kita simpan yang kita dapat. Terus sekarang kita bikin smithy additional clinger. Pakai yang AA aja lah ya. Oh kenapa? Lapar. Oke, okay. Makan dulu. Masih ada kah sisa-sisa? Masih ada. Sekarang mari kita bikin smithy. Butuh metal ingot dan wood. Metal ingot dan wood sana guys. Metal ingotnya ada. Wood masa iya tidak ada? Wood ada. Dari jobu. Oke, smithy. Kita bikin satu. Nah. Simpennya, aduh mepet-mepet gaming, gak apa-apa, mepet-mepet gaming. Sebelah mana nih, sebelah sini, ngalangin gak guys? Bisa gak, gak usah itu, normal aja normal. Nah normal gini, sebelah sini, bisa gak? Oh bisa. Aman ya, tidak terbakar. Ada egg apaan guys, Mora Raptor apaan tuh ya? Entahlah. Nah sekarang kita coba bikin metal pick dan hatchetnya nih. Metal pick dan hatchet, kita perlunya yang ini nih, metal pick. Meta ingot, wood dan hide. Oke, kita pindahin ke sini. Pick. Ada? Yes, sir. Bisa di-upgrade enggak? Di-upgrade kayaknya mahal ya. Waduh, kok enggak ada upgrade-nya kita ya? Harusnya ada, guys. Sudahlah. Kita ganti dulu aja ini. Kita buang. Nah, sekarang kita cari metal ya, guys ya. Metal kita perlu bakar berapa disuruhnya? Platform. Ini kita hilangkan dulu. Platformnya kita keluarkan. Platform kita yang kayu aja lah ya. Butuhnya mata ingatnya 200-an. Oke. Easy kalau begitu guys. Easy harusnya. Hancur. Yang berikutnya mana lagi metal-metal? Sebelah sini. Let's go. Hancur. Next. Yang ini. Let's go juga. Hancur. Ada lagi kah? Dapat berapa? 927 loh. Oh my god. Nih bang, lanjutkan lagi bakar-bakarnya. Ini dia punya 4G gak nih guys? 4G yang lebih cepat gitu, buat bantu-bantu. Nah ini dari si AA ini bisa nih guys. Dia butuh metalnya 125, kita ada metal kan? 125 doang. 116, kalau emang bisa membantu lebih cepat kenapa tidak? Kalau tidak ya sudah lah. Set, udah coba. 4G, flint fiber, hide sama wood. Oke, kita ambil dulu 4G. Nah, let's go. Tapi kayaknya kecepatannya bakalan sama deh guys. Kayaknya ya. Saya penasaran. Bisa geseran dikit ya bang? Sempit. Sebelah sini. Aduh, gak bisa guys. Tambahin aja bang, ini bisa. Maksa dikit, bisa lah ya. Kenapa gak bikin ini dikit lagi? Minta ininya maksudnya. Nah, berbagi dulu. Terus kayunya berbagi dulu, saya ntar cari lagi kayunya. Balance force, coba light.
Kita cari kayu dulu guys. Set, di sini banyak kayu. Nah, silahkan ambil. Up, jebret. 1000 ya. Kita butuh 1000. 400. 600. Masih kurang. Welping, ayo cari lagi. 400 lagi. 200 lagi. Sini aman gak? Oke. Set, beneran gelap, eh. Si torch kita kemana sih? Torch, reusable torch, yes sir. Kita bikin guys ya. Torch, kurang flint dan stone, siap. Ini gak bisa diambil nih. Wah, tipu-tipu doang. Mana nih? Gila, kita butuh flint sama stone, kok gak ada ya? Atas. Lupa nih. Nah, tenang guys, reusable ini. Bisa dipakai lagi-lagi dan lagi. Oke, di sini aja nomor 6 ya. Nah, kita pakai di sabuknya aja deh. Simpen dulu. Yes. Put on, wah nggak bisa kah ini? Put on belt? What happened? Apa karena dia reusable guys ya? Tuh dia nggak mau loh, manja banget ya. Maksudnya, set, oke. Kok yang ini tidak membakar? Kenapa kamu tidak membakar? What? Udah habis lagi woodnya? Apaan? Udah habis lagi woodnya guys. Padahal ini sama-sama loh. Metalnya mana nih? Oh dia udah 5. Wah cepat. Ini bakalan kesusul nih. Ini kan masih 10 nih. Dari 10 menuju 11 ya lama banget. 1 tahun lamanya ya. Kalau ini coba. Tuh udah 10 lagi. Kita kasihin ke dia aja lah ya. Kita butuh berapa platform? Coba kita cek lagi. Platform. Butuh 200. Bisa lah. Nah kita ambil. Ambil. Kita transfer ke sebelah sini aja metalnya. Dan kita tinggal menunggu hasilnya sampai berapa? 700 kita tungguin lah ya. Oh sudah, selamat pagi. Oke, jadinya 300 ternyata guys. Saya kira bakalan 1:1. Oh ada ungu, ungu. Sebentar. Ada ungu-ungu di bawah. Mari kita cek. Lagi ada badai nih. Oke, tentram hidup kita di sini ya. Buku semua. Wah, dikasih baju ninja. Ini apa? Artro. Oke, ini buat ntar ke sana daerah-daerah dingin. Yeehu. Minggir. Aman, kasih lagi dong yang ungu-ungu. Eh, ada biru. Kuning tidak ada ya, hari ini tidak ada kuning sama sekali, guys. Ini udah nyampe belum atau baru mau? Baru mau sampai nampaknya ya. Ya sudahlah. Udah bisa bikin platformnya nih kayaknya. Ya coba. Cekit. Set, mari kita ambil, kita simpan di cemit di sini. Yang lainnya kita simpan di sini dulu aja guys ya. Simpan. Waduh udah penuh lagi. Box lagi dah. Penuh mulu, fiber wood touch. Oke, ininya harus kita bikin dulu. Tinggal butuh stone-nya. Wah, stone-nya bakalan perlu banyak banget nih. Di sini cuma ada 50. Di sini tidak ada. Kita tidak punya dino ini juga lagi. Bikin please. Waduh, langsung segitu ya. Stone sebanyak mungkin guys. Kerja dulu. Yuk. Oke, sampai hancur lebur begini. Mari kita cek sudah dapat berapa bang. 5000. Sampai hancur-hancuran. Wah langsung setengah dong durability. Ah. Ayo up. Ah. Oke, kita demi platform loh guys. Ini guys, demi platform kita mau bikin ini dulu ya kita. Coba kita masukin dulu. Yes sir. Kita bikin dulu mortar pestle-nya. Masih kurang kah? 30 kali. Kita cek sudah lewat 930. Nampaknya cukup ininya. Oke, sisanya biarkan dia bikin dulu. Kita kesiniin platform. Oke, sisa fiber dan wood. Oke. Fiber dan fibernya sih kita bisa bikin sickle aja lah ya. Pakai sickle sat-sat beres nih guys. Sickle. Kurang height. Oke, kita ambil dulu height-nya. Ini dia headnya, sickle-nya satu please. Oke, sickle-nya bikin. Kita ambil fiber sebanyak mungkin yang kita bisa. Kita save. Yuk kerjanya di sini aja. Bisa nih. Jebret. 1800, 2000 aman. Sudah aman bang. Ini yang merah-merah apa ini? Bisa diambil nggak? Oh ada beri-beriannya guys. Ayo ngarit dulu. Dah aman. Sudah aman. Bungkus. Sisanya wood ya. Oke, wood. Di sini banyak. Aman nggak ada? Aman nggak ini? Oke, selama tidak ada teror bot, dari jauh ya. Eh, apinya udah nih.
Matiin aja bang, udah cukup. Eh, simpen lagi. Kok nggak mau guys? Oh, disimpan di belt. Padahal di sini nggak ada loh tulisan drop. Berisik. Nanti kita tinggal bikin lagi aja. Ngebug tuh guys. Padahal tadi perasaan tulisannya nggak bisa di belt itu. Ini dia bisa ngambil pohon nggak? Sayangnya tidak bisa. Harus manual. Oke, dia butuh berapa by the way? 100, 600. Up. Ini benar-benar sangat kepake sekali ini Dino 1 ya guys ya. Sangat hoki sekali sih om nih. Dan kayaknya cukup. Yes sir. Kita balik. Mana rumah-rumah kadang-kadang suka nyasar ya guys. Sini. Oh ini nih. Nah. Up. Hati-hati kebakar. Yang udah-udah ada pada mati nih. Platform. Akhirnya. Guys. Akhirnya. Up. Nah di depan kita kan ada nih redwood. Ini beberapa kalau bisa ngejejer, ntar kita bisa sambung menyambung ya. Ini bisa. Coba sebelahnya. Sebelahnya nggak bisa. Ini sebelah sininya. Ini bisa. Ini. Ini bisa juga. Bisa dua tingkat. Nice. Atasnya ya dua tingkat. Sebelahnya ini juga bisa di. Oh tiga ini bisa di guys. Tiga ini. Berarti sini aja nih. Nah yang ini nih. Soalnya bisa tiga ngejejer ya. Enggak ini terlalu rapet guys. Tapi nggak apa-apa ntar di sini. Ini yang bawahnya. Sebelah sini bisa. Jadi kita bisa jalan dari satu pohon ke pohon lain. Dan nah fondasinya beres. Jadi ntar kita lanjut lagi di next episode. Bye-bye.